ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما Pak Nana ini di sela-sela kegiatan dinasnya, di luar jam dinas, melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Saya diamanahi sebagai Ketua Masjid Nurul Ihsan. Pengajian anak-anak, kemudian khatib imam. Jadi kebaikan itu seperti kita kemarin dijelaskan di hadis itu, kita dibangunkan rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa taala.